There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan lagi buat share kegiatan hari ini. Oke, seperti biasa ini tuh di pagi hari. Ini saya mau siapin kakak Cindy yang mau ke sekolah. Jadi saya cuma ikat rambutnya aja. Kalau soal pakai baju dia udah bisa sendiri. Oke, next, di sini saya mau suapin si adik makan dulu ya teman-teman, karena katanya dia mau makan. Seperti biasa ya, kalau habis bangun tidur pasti dia itu udah langsung minta makan walaupun belum mandi ya. Oh ya, di sini juga saya siapin bekalnya kakak Cindy, katanya dia mau bawa makanan, jadi saya ambilin. Nah, ini tuh di kursi ada banyak pakaian ya teman-teman, abaikan aja, masya Allah udah numpuk, belum lagi yang ada di keranjang. Nah, itu kakak Cindy tadi udah pergi ya sama teman-temannya. Oke, jadi saya udah selesai ya suapin si adek, saya skip-skip aja. Nah, lanjut saya mau beres-beres di dapur. Masya Allah ini tuh berantakan banget ya. Ini tuh ada gelas-gelas sama teko yang buat bikin kopi semalam. Jadi semalam itu pas suami ngajak orang-orang gitu ya buat angkat jagung ke truk. Yang kemarin dijual itu baru punya papa mertua, sedangkan punya pas suami belum dijual. Makanya semalam baru diangkut ke truk. Tapi hari ini baru mau dimasukin gitu ya ke gudang. Jadi saya semalam bikin kopi, dan ini tuh gelas-gelasnya ditaruh aja di sini karena kan udah agak malam juga ya. Jadi saya nggak cuci piring. Oke, lanjut, di sini saya mau masak nasi dulu ya, karena kebetulan ini tuh nasinya udah habis, udah kosong. Jadi langsung aja saya mau masak nasi. Biasanya saya masak nasi itu kalau di Magicom udah sedikit atau udah benar-benar habis ya teman-teman. Soalnya saya nggak bisa kehabisan stok nasi, takutnya kan si adek itu minta nasi, tapi kalau nasinya nggak ada kan gimana ya. Oke, next, di sini saya mau cuci baju dulu. Untuk cucian hari ini cuma sedikit ya teman-teman, karena kan kemarin juga saya baru nyuci. Biasanya saya nyuci baju itu 2 hari sekali, tapi hari ini tumben aja ya lagi rajin. Jadi tadi itu saya habis nyuci kemejanya kakak Cindy yang kemarin saya beli. Nah, karena sabunnya itu kayak sayang mau dibuang, makanya saya pakai sabunnya buat nyuci pakaian yang lain juga. Gimana nih teman-teman aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Dan sekiranya jika ada yang mager, boleh ya nonton video-video saya. Siapa tahu setelah nonton video saya teman-teman jadi semangat lagi gitu ya mau beres-beresnya. Semoga aja teman-teman gak bosan ya nontonin kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya. Yang gak jauh-jauh dari beres-beres rumah, masak, nyuci, ngurus anak. Pokoknya seputaran itu-itu aja setiap harinya. Namanya juga kegiatan seorang ibu rumah tangga ya, pasti sama aja. Dan rata-rata juga kayak gitu-gitu aja. Jadi semoga aja teman-teman gak bosan, dan semoga video-video yang saya share ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Saya harap teman-teman berkenan buat kembali dan kembali lagi menonton video-video sederhana saya. Oke, tidak terasa sudah selesai aja nih cuci pakaiannya. Jadi ini mau langsung aja saya jemur. Nah, alhamdulillah untuk mataharinya udah terik banget ya. Terus di situ juga tadi pak suami habis ngejemur jagung. Jadi jagungnya itu mau dikeringin terus digiling dibuat beras jagung gitu ya. Ini tuh masih pagi-pagi tapi udah benar-benar terik banget ya teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi kalau misalkan ngejemur kayak gini jemurannya itu cepat kering. Nah, ini tadi kemejanya kakak Cindy juga yang udah saya cuci ya teman-teman. Saya jemurnya di sini juga. Oke, next, di sini saya udah selesai mandi ya, udah ganti baju. Terus ini saya mau lanjut aja buat masak.
Nah, jadi hari ini saya mau masak ayam ya, karena kebetulan kemarin itu dikasih sama kakak ipar saya ayam yang udah dikukus. Ini tuh ayam yang sisaan pas ngerentokin jagung di kebun. Untuk sayurannya saya mau masak terong aja, ini saya ambil 3. Tapi nanti cuma 2 aja yang saya masak karena udah kebanyakan. Oh ya, sebelumnya tadi saya habis urusin si adek dulu ya teman-teman. Dia mandi terus makan juga. Nah, setelah selesai ngurusin si adek, baru saya mulai lagi mau masak-masak. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Kalau saya hari ini cuma pengen goreng ayam, terus untuk terongnya mau saya bikin kuah kuning gitu. Oke, jadi ini yang satunya saya simpan lagi di kulkas. Nah, ini saya mau langsung aja buat masak ya teman-teman. Pertama-tama saya mau goreng ayamnya dulu. Jadi ini tuh ayamnya udah dikukus ya teman-teman. Nah, untuk tungku yang di sebelah sana, kemarin itu saya habis ngerebus air. Sekarang lagi pengen aja gitu ya minum air rebusan sendiri. Untuk airnya juga bersih ya, karena dari air sumur gitu. Sebenarnya saya pengennya masak air itu pakai kayu bakar, cuma saya nggak punya kayu bakar. Jadi ya udah ya, pakai kompor aja kayak gini. Nah, ini untuk tempat airnya udah saya cuci tadi ya. Ini tuh masih agak basah, jadi bagian luarnya saya lap-lap aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia nonton video-video sederhana saya, masya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan dimudahkan juga segala jalan urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Pokoknya terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya buat kalian semua. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini tuh untuk di tungku sebelahnya saya mau masak aja ya untuk terongnya. Nah, ini tuh ternyata minyaknya kebanyakan, jadi saya balikin lagi ke botolnya. Seperti biasa ya, ini saya pakai minyak buatan mama saya. Nah, jadi ini ayamnya udah matang, jadi langsung aja saya angkat. Terus untuk minyaknya ini saya salin juga. Jadi minyaknya nanti mau saya buang ya, karena udah 2 kali pemakaian ya sama yang ini. Sebelumnya saya pakai minyak itu benar-benar sampai habis gitu ya. Pokoknya kalau masih ada sisa saya simpan lagi, terus buat goreng lagi gitu. Jadi saya benar-benar nggak mikirin tentang kesehatan atau apapun itu, kayak sembarangan aja gitu ya. Jadi sekarang mau coba untuk memperbaiki semuanya. Buat teman-teman yang masih sehat, tetap jaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu adalah yang paling utama dari segalanya. Jadi ini tuh saya masak ayamnya buat pak suami dan anak-anak aja, saya sendiri nggak makan ya teman-teman. Pokoknya makannya sayuran aja. Tapi masih pakai nasi ya, cuma makannya sehari sekali pakai nasi karena masih suka lapar. Rencananya sih pengen puasa aja gitu ya, daripada nahan lapar. Cuma saya itu nggak kebangun kalau udah jamnya sahur. Kebangunnya pas udah subuh aja. Kebetulan kan ini tuh udah mau puasa dan masih ada utang puasa gitu ya. Cuma untuk puasa tahun lalu, puasa saya itu nggak bolong ya, alhamdulillah.
Jadi saya itu udah lama nggak dapet ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau saya itu KB implan pasti nggak dapet. Jadi saya itu pas habis lahiran kakak Cindy langsung KB implan. Terus kan batasnya itu 3 tahunan. Nah setelah 3 tahun pasang, implannya itu dicopot lagi. Nah setelah itu selang beberapa bulan saya hamil. Terus habis lahiran si adik saya pasang lagi. Pas dia udah umur 2 tahun ya kalau nggak salah. Jadi pas habis lahiran si adik saya KB suntik dulu yang 3 bulan. Habis itu saya KB implan dan sampai dengan sekarang saya belum dapat juga, masya Allah. Kalau teman-teman pada KB apa nih, boleh komen ya. Oke, balik lagi ya ke isi videonya. Jadi saya udah selesai masak ya, alhamdulillah. Jadi itu aja untuk menu sederhana hari ini. Nah ini untuk perintilan yang kotor mau langsung saya taruh di sini karena nanti mau saya cuci di kamar mandi. Alhamdulillah ya udah selesai juga masak-masaknya. Jadi sekarang saya tinggal lap-lap meja sama kompor aja, terus sama sapu lantai. Rasanya itu kayak lega banget ya kalau misalkan kerjaan kita udah mau selesai kayak gini. Jadi tinggal nyantai-nyantai aja deh. Tapi kalau saya biasanya habis bikin video kayak gini lanjut lagi mau diedit dan didubbing, masya Allah. Lumayan repot juga ya jadi seorang konten kreator, tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Siapa tahu nanti jadi punya editor sendiri, jadi nggak perlu dubbing. Nggak mungkin lah ya channel sekecil ini kok mau pakai editor. Oke, ini tinggal lap-lapin meja sama kompor aja. Nah ini saya juga udah selesai nyuci piring di kamar mandi ya teman-teman. Cuma nggak saya videoin seperti biasa, soalnya saya males banget mau ngevideoinnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want.